wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, channel Ria Julia. Mohon dukungannya ya, like, comment, dan subscribe bagi yang belum. Nyalakan loncengnya, biar nggak ketinggalan video terbaru aku. Share juga bila dirasa bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa ya, subscribe. Saat ini kita akan coba edit foto dengan ukuran 6,9. Pertama kita pilih warna dasarnya. Klik gambar, scroll ke bawah, pilih warna yang akan dibuat warna dasar. Contohnya ini ya, biru. Kita pakai yang biru. Setelah biru kita geser ke kanan sesuai dengan kebutuhan. Udah oke, klik lagi media. Kita pilih foto yang akan dibikin. Pilih foto, salah satu foto yang ada di galeri. Klik, terus ada panah, kita tarik samping kanan, kiri, bawah, atas, bisa. Taruh di bawah tulisan Grinch Master. Ingat ya, di bawah tulisan. Oke. Setelah selesai, kita klik lapisan, ketik kalimat yang akan ditambahkan, misalnya "Welcome to my channel." Pilih, klik pilih. Udah. Geser ke bawah, kita pilih warna. Model, klik handle ini, klik pilih warna, kita pakai biru aja ya. Oke, klik oke. Terus kita atur animasinya, animasi kita warna dulu ya. Warna kita bikin kekebalan 39, kita bikin 39. Ya, 399 kurang lebih seperti ini, kita taruh di bawah ya. Oke, checklist centang. Tambahkan lagi animasi masuknya. Scroll ke bawah, kita pilih mau yang mana. Ini aja ya, huruf demi huruf. Demi huruf. Terus untuk kecepatan kita atur yang 1,5. 1,5 ini enggak terlalu cepat, enggak terlalu lambat, jadi sedang gitu. Oke, please checklist. Kalau mau tambahin lagi misalnya nama channel ya. Karena nama pilih klik, pilih font, modelnya apa? Checklist. Taruh samping aja ya. Taruh di sini. Oke. Inilah jadinya. Ini karena tidak perlu, kita geser lagi ke kiri ya. Geser lagi ke kiri. Udah, ini cukup. Oke. Ini cukup ya. Udah segini. Cukup. Setelah itu persiapan kita simpan. Kita checklist tanda panah yang ke atas di pojok kanan. Pojok kanan ya. Ini checklist dulu. Klik, terus kita ekspor. Untuk resolusi laju bingkai pakainya HD 1080p ini ya. Ini udah bagus. Biasa, udah standar lah gitu. Selama ini jangan ditinggalkan ya, ekspor. Terus kita tunggu. Ini kalian bisa share kemana, ke YouTube atau kemana. Ini contoh ya, ini masuk ke YouTube.
sini udah masuk di YouTube. Klik berikutnya. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih udah nonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalam.